Yo, what's up everybody semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa santan dan gula merahnya guys. Oke, kita sekarang berada di hotel karena kita kemalaman, kita masuk saja. Tiba-tiba hotelnya berubah menjadi monster guys. Oke, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di sini. Oke, bangun resepsionis. Oke, kita harus membangunkan resepsionis. Bagaimana caranya coy? Kita injek-injek aja. Gak bangun-bangun loh, udah diinjek juga. Oke, kita harus mencari sesuatu yang bisa kita bangunkan si resepsionis itu. Oke, gak ada, gak bisa dibuka tempatnya. Bagaimana ini? Wis, kok kita tembus ke tembok? Waduh, ini pintu rahasia sih. Ini apa nih coy? Oh, snare. Oh, kita harus membangunkan resepsionis itu menggunakan snare coy. Oke, kita bangunkan. Lenrang. Akhirnya dia terbangun. Oh, matanya kok merah sih? Yakub namanya. Oh, hai, selama satu detik saya pikir Anda akan menyerang saya. Oh, menyerang apa sih maksudnya? Apa yang kamu... Aduh, cepat amat coy. Ada monster di hotel tempat ini angker. Iya, bener. Tadi berubah soalnya coy menjadi monster. Lihat Anda bisa... Aduh, kecepatan. Tetapi hanya jika Anda bersedia mengambil risiko tinggal di hotel. Oh, ternyata dia nyuruh kita untuk tinggal. Oke, baiklah. Nggak takut kita coy. Maksudnya apa nih? Oh, melalui pintu liftnya. Terbuka pintu liftnya. Oke, kita sekarang meluncur ke sana ya. Apalagi nih maunya si Yakub nih. Saya juga ingin Anda menggunakan jurnal ini untuk menuliskan sesuatu yang terjadi saat menjadi tempat ini. Oke, kita harus menuliskan sesuatu atau dear diary ketika sesuatu itu akan ada sesuatu yang seram di hotel ini, coy. Oke, masuk ke lift. Aduh, menyeramkan sekali berada di hotel seram. Tapi kita harus lawan ketakutan itu, coy. Alah, ada tantangan seperti ini mah udah easy peasy, coy. Gampang sekali. Oke. Masuk ke dalam ruangan. Entah berantah, checkpoint dulu. Lompat. Jangan sampai terpleset. Kalau terpleset pasti meninggoy kita coy. Oke, lompat. Dia ternyata ke bawah coy. Kita satu detik aja nggak ngelompat, kita meninggoy. Apa nih? Kita harus mencari kunci. Lah itu tuh kuncinya kelihatan dari sini. Banyak petunjuk sebenarnya ya, tapi faktor luck aja kita dapat kunci coy. Oke, kita masuk ke dalam sesuatu yang ada tangan coy. Waduh, ada tangan keluar dari apa nih? Dari gambar ya, dari lukisan timbul. Kita lompat melalui lompat ini nih. Ting ting. Ah, ini gampang banget sih coy. Oke. Cari sesuatu yang hijau ya. Jangan sampai menginjak yang merah, pasti berbahaya nih. Kita lihat ke belakang, kalau kita terlambat melompat, kita akan terperosok ke dalam sesuatu negara yang entah berantah itu. Kemana lah. Jangan sampai kena tetesan. Masuk lagi. Apa nih coy? Tidak, belum ada sesuatu yang menyeramkan. Maksudnya apa? Uis. Apa nih? Wih, ada ombak hitam coy. Maksudnya apa ya? Apakah dia mengejar kita? Coba lihat. Oh, dia mengejar kita coy. Kita harus lari. Kita harus lari. Jangan sampai tergulung oleh ombak hitam itu coy. Apakah dia tetap mengejar? Oke, aman. Oke. Melewati sesuatu yang hitam, gak tahu apa itu. Checkpoint. Wis, kok tiba-tiba gelap. Untung kita punya senter ya. Gunakan senter Anda untuk menakut-nakuti hantu. Kok emang hantu takut sama senter coy? Dari mana asalnya itu? Oke, masuk ke ruangan berikutnya. Ada ketemu Yakub lagi. Oh, hai, hai. Saya tidak mengharapkan Anda muncul di sini. Maksudnya apa sih? Terus berjalan, terus menjelajah. Kami akan bicara lagi nanti. Iya, ini kan menjelajah. Ngapain lu di situ, coy? Nggak ganggu aja sih. Checkpoint kembali. Masuk ke dalam lift lagi seperti biasa. Kita tiba di tempat yang nggak tahu ada apa di sini. Checkpoint. Ini apa nih? Ijo-ijo.
Udah kayak slime gitu ya, ada mata. Mata apa cuy? Serem banget nih. Wih, apa tuh di sana? Penuh petunjuk ya. Nyalain sesuatu yang hijau, muncul jembatan untuk apa nih? Slime penetralisir tembakan. Kayaknya ini kalau penetralisir itu berarti kuman ya coy ya. Kita bakar, bakar. Oh, apa nih? Aduh, kita. Oh, kita harus membunuhnya nih. Aduh, anjir, aduh. Ya. Kita kan. Udah kejar kemana-mana. Mana slime tadi? Oh. Apa lagi? Eh, kok 175 sih? Anjir, kenapa nih? Aduh, anjir, meninggoy kita tadi, coy. Kita bantai lagi tadi. Mana slime? Nah, itu dia. Sini kau, manusia. Bukan manusia. Bakteri jahat. Aduh, harus makan Yakult kita supaya bisa membunuh bakteri itu. Bisa membunuh bakteri itu, coy. Oke, posisikan badan dulu. Kita, oh, pintunya udah kebuka. Kita langsung saja meluncur. Aduh, ini sih gampang. Es, kok bergerak sih? Kok bergerak? Tiba-tiba bergerak, coy. Poin. Duh, disuruh ngapain lagi? Banyak petunjuk ini. Kosong. Kosong. Ngapain nih, coy? Ini ada pintu pula. Pintu apaan lagi? Penasaran ke pintu sih. Ya ampun. Ini sih harta karun ya harusnya. Apa tuh? Wes. Tiba-tiba kita terperosok ke dalam jurang entah berantah apa nih. Wah, kayak ini ya, kayak senjata Batman itu untuk mengail. Desit. Widih, mantap mamang. Ah, ini laser, udah lompatin aja laser kayak gitu mah gampang coy, naik ke tangga. Kita menaiki tangga. Oke. Okay. Checkpoint. Aduh, senjata Batman kembali digunakan. Set. Oke, mantap. Edet. Aduh. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam sesuatu lagi, harus mengulangi lagi dari awal, coy. Hati-hati di sini. Checkpoint dulu supaya aman. Oke. Waduh, jalannya buka tutup buka tutup nih. Hampir saja. Timingnya pas, dia jalannya pas mau ke atas jadi aman gitu. Oke. Iya, satu lagi. Ini apa nih, lubang ventilasi? Maksudnya apa nih? Kok nggak terjadi apa-apa sih? Tuh, kemana kita lompat? Coba lompati supaya... Nah, ternyata harus dilompati supaya terposok ke dalam ruangan hotel kembali. Ini udah acak-acakan amat sih coy. Nah, ini apa nih? Gimana kita kesananya kita? Weh, oh ternyata trampolin. Aduh, nge-lag tadi coy. Rada nge-lag coy ternyata coy. Oke. Tibalah di ruangan sesuatu yang tidak tahu apa ini. Kita cari saja. Ada laser biru. Kita harus melewati laser biru. Gunakan senjata Batman lagi. Sip. Wih. Anjrit. Udah kayak parkour aja ya. Loncat ke sana dan loncat ke sini. Lasernya berbahaya. Oh, api. Oke. Tombol merah ini gunanya untuk iya, ampun, terperosok kembali maksudnya. Oh, untuk ngebuka pintu ini. Ternyata kita harus masuk ke dalam pintu ini. Ada pohon di sini. Wah, apa nih? Oh, jadi diary ini untuk membuka kunci ternyata, coy. Aduh, kok tiba-tiba ada si Yakub kembali? Mengapa pergi begitu cepat? Kena katanya, coy. Semua orang di sini sangat menyayangiku sehingga mereka akan sangat menyayangi jika kamu pergi sekarang. Aduh, apa nih? Kau usah pergi. Jadi mengapa kamu tinggal di sini? Aduh, disuruh tinggal. Udahlah, serem gini, coy. Udah cukup tahu aja kita menjelajah hotel ini. Buat peliharaanmu, sekarang Yakub dengan mukul Ben. Dikejar. Oh, ternyata resepsionis itu hantu, coy. Wah, dia menjebak kita ternyata. Oh, dia berhenti. Oh, setun. Jadi untuk membuat si resepsionis itu berhenti memukul bel ini. Nah, dia bergerak.
Kita nyalain lagi ya. Wih, tuh dia kalah sama suara. Oh, membuka pintu itu. Slide metal. Hey. Ini harus bolak-balik. Dia betul. Dia pusing ngedenger suara bel segitu. Detikannya tuh 2 detik lagi. Nah, kita kabur, tinggalkan tempat ini. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang aduh. Kita harus membakar slime ini lagi. Oh, bolak-balik ternyata ya. Wah, dikejar si resepsionis lagi, kejar si aku, kita nyalain bel lagi. Berhenti. Dasar hantu takut sama apa? Udah. Nah, bukalah. Terus semakin sini semakin banyak kita ya harus membakarnya. Ternyata 175. Aduh, dia ngapain? Oh, dia kurang lagi apa itu? Dia balik lagi, cuy. Oh, sampai kebakar ini. Dia balik lagi berarti tadi. Aman sih. Ayo satu lagi, dua lagi. Ayo, woi, pintu belakang. Yes, akhirnya kita berhasil keluar dari hotel monster, coy. Sangat melelahkan sekali ya. Ternyata kita dijebak selama ini oleh si resepsionis. Resepsionis itu hantu, guys. Monster. Oke, sampai sini dulu permainan kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa di subscribe. Subscribe, guys. Thank you sudah menonton. Bye.